Banjir setinggi lebih dari 50 cm merobohkan tembok bangunan Madrasah Tsanawiyah Negeri, MTSN, 19 Jakarta di Pondok Labu, Jakarta Selatan, hingga menewaskan 3 siswa, pada Kamis 6 Oktober 2022. Banjir merobohkan satu bagian tembok sekolah. Namun, belum dapat dipastikan apakah robohnya tembok menjadi penyebab kematian 3 siswa tersebut. Tembok bangunan di MTSN 19 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, roboh pada hari Kamis. Bangunan dilaporkan roboh pukul 2 siang, usai diterjang luapan banjir. Kapolsek Cilandak menyebut 3 siswa tewas akibat insiden ini. Banjir melanda sejumlah titik di kawasan Jakarta akibat hujan deras yang turun sejak siang hari. Hujan menyebabkan air dari gorong-gorong meluap dan merendam area sekolah. Kala itu, siswa masih mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Siswa yang mengetahui banjir masuk, langsung keluar berhamburan dan menyelamatkan diri. Banjir belakangan juga merobohkan satu sisi tembok gedung sekolah sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Posisi sekolah berada di dataran rendah, yang di sekitarnya terdapat saluran PHB Pinang Kalijati dan di belakang sekolah terdapat aliran sungai. Video yang menggambarkan detik-detik banjir tersebut juga beredar dan viral di media sosial. Video tersebut diduga diambil oleh salah satu siswa saat menyelamatkan diri saat air setinggi 60 cm atau mencapai pinggang siswa. Dalam video, suara para siswa bersahutan meminta tolong. Mereka menangis karena ketakutan.